Assalamualaikum, hai Gelisko. Ya mungkin teman-teman di sini udah lihat di judul atau di thumbnailnya kalau sekarang aku mau nge-review produk skincare yang lumayan cukup viral. Kayak banyak banget orang yang suka sama produk ini karena dia itu bisa mengatasi jerawat dan harganya murah cenahnya. Nah, produknya itu dari Viva Cosmetic Pest Tonic Green Tea. Oke, jadi beberapa minggu kemarin aku udah nyobain produk ini. Aku pakai produk ini sebagai toner, terus kadang juga aku pakai toner ini itu untuk CSM-an. Nah, buat teman-teman di sini yang nggak tahu CSM-an itu apa, kalian bisa nonton videonya. Aku udah pernah buat, kalian tonton aja, silahkan dicek. Oke, di sini aku akan bahas dulu si produk ini klaim-klaimnya kayak apa isinya juga ya. Jadi di sini produk Viva Cosmetic Pest Tonic Green Tea ini mengandung ekstrak green tea, tea tree oil dan allantoin. Jadi ini ingredients yang bisa membantu untuk memulihkan jerawat. Apalagi si kandungan tea tree oil ini kayak terkenal banget untuk memulihkan jerawat. Terus isinya itu satu tub ini ada 100 ml dan harganya murah banget, cuma 7 ribuan. Nah, waktu itu aku beli ini tuh di Shopee Mall. Jadi insyaallah terjamin orinya gitu ya. Terus juga di sini udah ada sertifikat halalnya, aman, nomor BPOM-nya juga. Nah, terus untuk klaim-klaimnya sendiri, produk ini tuh bilang kalau dia tuh bisa melawan bakteri penyebab jerawat, bisa menyejukkan dan melembutkan. Pokoknya intinya ini untuk kulit berjerawat gitu ya. Nah, terus buat ingredients-nya di sini yang aku kenal ya, ada aqua, terus ada propylene glycol, witch hazel, sama di sini ada tea tree oil yang tadi disebutin di awal, dan ada parfumnya. Terus untuk produknya sendiri, ini tuh teksturnya encer gitu ya Beb, kayak toner biasanya, karena memang kandungan pertamanya juga aqua gitu ya, alias air. Jadi ini emang encer banget, terus gampang banget meresapnya ke kulit. Dan kalau dipakai CSM-an emang sih sejuk banget gitu rasanya. Buat wanginya sendiri, karena ini ada parfumnya, jadi wanginya memang enak gitu. Nah, aduh sih maaf kelihatan. Sekarang aku akan bahas pengalaman aku pakai toner ini. Nah, waktu aku cobain toner ini, aku ngerasa kayak hari pertama itu baik-baik aja. Terus besoknya aku pakai lagi hari kedua, hari ketiga, dan sekitar hari kelima itu kulit aku break out. Dan waktu itu aku nambahin skincare baru itu cuma si Viva Cosmetic Pest Tonic Green Tea ini. Karena memang biasanya kalau aku pakai produk baru itu kayak gitu, kalau misalkan nggak cocok, jadi aku tahu kan ya produk apa yang menyebabkan si kulit aku itu nggak cocok. Nah, karena waktu itu aku cuma pakai si Green Tea Viva ini, jadi ya otomatis aku tahu gitu kenapa waktu itu aku breakout itu sepertinya gara-gara produk Green Tea ini. Mungkin teman-teman juga nggak sih di beberapa video sebelumnya itu kulit aku baik-baik aja, udah sangat membaik. Terus sekarang teman-teman bisa lihat kan bare face aku ini kayak banyak lagi imperfection-nya ya. Sorry banget, maafin. Aduh, aku takut dihujat sama Viva Squad. Ya namanya skincare ya, cocok-cocokan tergantung kondisi dan jenis kulit masing-masing kan ya. Jadi setelah aku cari tahu kenapa aku bisa nggak cocok sama produk ini, aku lihat list ingredients-nya yang aku curiga itu, kayaknya aku memang nggak cocok sama produk skincare atau apapun itu yang ada kandungan parfumnya untuk digunakan di wajah. Hikmahnya ya, setelah aku pakai ini terus aku breakout, aku jadi kayak langsung ngeh gitu, apa mungkin gitu ini gara-gara parfum. Akhirnya aku ngubek-ngubek skincare aku yang sebelum-sebelumnya aku pakai dan yang gak cocok di aku, terus aku lihat ingredientsnya, dan rata-rata produk skincare yang gak cocok di aku itu memang di list ingredientsnya itu ada parfumnya atau kadang juga ditulisnya itu fragrance. Dan setelah aku cari tahu, memang sih kandungan parfum ini tuh kayak meningkatkan sensitivitas kulit kita. Apalagi untuk jenis kulit aku kayak acne prone, terus sensitize itu jenis kulit yang skin barrier-nya itu rusak gara-gara sering gonta-ganti produk. Tapi itu resiko aku ya.
karena kerjaan aku kayak gini, jadi ya mau gak mau itu terjadi. Nah, akhirnya setelah aku tahu kalau memang aku gak cocok sama produk ini, terus karena aku tahu juga parfum ini bisa meningkatkan sensitivitas kulit aku, jadi mau gak mau aku harus benerin lagi skin barrier aku, nguatin lagi skin barrier aku. Nah, di sini produk-produk yang aku pakai pun benar-benar hati-hati banget. Jadi, aku sekarang pakai produk skincare yang no parfum. Tapi sekali lagi di sini aku mau ngingetin ya buat teman-teman, yang enggak cocok di aku itu belum tentu juga enggak cocok di jenis kulit kalian. Yang tahu cocok atau enggaknya produk itu diri kita sendiri, harus kita cobain sendiri. Jadi please jangan tanyain ke aku, kalian bakal cocok sama produk ini, produk A, produk B atau enggak. Karena aku enggak tahu gitu jenis kalian itu kayak, jenis kulit kalian itu kayak gimana, kondisinya kayak gimana, aku enggak tahu. Walaupun kita sama-sama misalkan jerawatan, sensitize, tapi tetap jenis kulit manusia itu berbeda, beragam, bermacam. Jadi yang tahu cocok enggaknya produk itu harus kalian cobain sendiri. Pokoknya tidak mengurangi rasa hormat aku sama Viva Cosmetic. Maaf banget kalau aku emang gak cocok sama produk toner ini. Maafin, jangan pijat aku netizen. Oke, jadi itu tadi review mengenai Viva Cosmetic Face Green Tea Toner ini di kulit aku kayak gimana. Sampai ketemu lagi di video aku berikutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.